Oke teman-teman, di sini cepat aja ya. Jadi kemarin si GTA update ya di si Steam atau di Epic Game. Dan ya buat kalian yang suka masukin mobil atau pakaian atau apapun itu ya, atau mod dan lain-lainnya, setelah update kemarin pasti ada tulisan seperti ini ya, script hook fee critical error. Nah ini bagaimana solusinya, kalian tinggal ikutin saja caranya. Tapi sebelum masuk ke videonya, bantu subscribe channel ini ya teman-teman, biar saya juga lebih semangat untuk terus bikin kontennya. Oke, jadi tanpa berlama-lama kita akan masuk ke tutorialnya setelah intro yang berikut ini. Let's go. Oke teman-teman, jadi caranya itu sangat mudah ya teman-teman. Jika kalian mengalami seperti ini, tulisan seperti ini, kalian jangan panik dulu ya teman-teman. Jadi kita akan coba langsung saja tutorialnya. Kita akan mau saja di sini. Di sini kita akan close dulu si Steam-nya. Dan setelah itu kalian download dulu bahan-bahannya yang ada di bawah video ini ya, di kolom deskripsi ya teman-teman. Setelah kalian download, mungkin kurang lebih hasilnya akan seperti ini, berbentuk RAR ya teman-teman. Nah di sini kalian tinggal klik kanan, lalu kalian tinggal ekstrak here aja di sini, oke? Nah di sini ada tiga bentuk seperti ini ya. Jadi ini caranya mudah ya teman-teman. Kalian buka folder GTA kalian ya yang ada di PC kalian. Karena saya di sini memakai Steam dan sudah dicoba dan berhasil ya teman-teman. Dan untuk yang Epic Game kalian juga bisa download, linknya ada di bawah ya teman-teman. Tapi saya belum mencobanya karena saya memakai GTA yang ada di Steam ya teman-teman. Nah sekarang balik lagi ya, kalian buka si folder GTA-nya ya teman-teman. Nah seperti ini. Kalian tinggal cari aja folder GTA kalian ya. Kalian downloadnya di mana, simpan di mana. Nah kalian buka kurang lebih seperti ini ya bentuknya atau tampilannya. Caranya mudah, kalian tinggal copy paste aja tiga aplikasi ini ya, tinggal geser seperti ini. Dan di sini kalian tinggal klik replace, oke? Oke, cuman gitu doang. Kita close, dan sekarang kita akan coba buka GTA-nya lagi. Klik kanan, lalu masuk GTA. Dan jika berhasil, bolehlah ya bantu subscribe channel ini teman-teman dan like video ini, oke? Let's go. Kita percepat bagian sini, ini agak lama, eh. Oke, dan sekarang sudah masuk ya GTA-nya. Di sini saya gak pakai mode full screen ya, karena kemarin nyoba live GTA di TikTok dengan tampilan yang kotak ya. Ya kurang lebih jadinya seperti ini ya, udah bisa dipakai ya teman-teman. Yang tadinya ada bacaan script hook dan sekarang sudah bisa normal ya teman-teman. Oke, kita akan coba masuk ke story mode. Oke. Sudah berhasil teman-teman ya, sudah masuk ke dalam gamenya. Jadi selamat bermain GTA lagi. Dan buat kalian yang sudah bisa bermain GTA, bantu subscribe channel ini, oke? Tuh, menunya sudah bisa dibuka. Dan ya semuanya sudah bisa dipakai ya teman-teman. Jadi thank you yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.